Saat ini tim Kobra melakukan patroli jalan menuju jalur Tikung Nogosari ke arah Yesuwilangun atau menuju perbatasan Jember dengan sasaran para pelaku kejahatan jalanan seperti begal, perampasan, jambret dan sebagainya serta motor-motor yang dicurigai merupakan hasil kejahatan. Ini harusnya dipasang, Pak. Ya. Parkir ini harus dipasang. Ini yang enggak. Mau ke mana, Pak? Mau beli anu apa? STNK-nya? Enggak apa-apa, mau diambil. Siapa yang mau ngambil? Yang mau ngambil siapa? Iya, saya. Merangka lokanya Pak Yamin langsung kita ngon mesinnya ada juga? Ada mesin juga? Habis ya? Nah, untung-untung. Jadi kalau ada pemeriksaan baru Bapak pulang ngambil suratnya gitu? Enggak, suratnya enggak dibawa? Kalau Bapak berkendara, surat-suratnya saya dibawa, Pak, ya. Apakah itu surat izin mengemudi atau berupa STNK? Bukan setelah ada pemeriksaan baru jawabannya suratnya mau diambil. Ya. Ini saya amankan dulu, Pak, ya. Nanti bawa suratnya ambil ke Polres. KTP-nya Bapak saya tahan. Ya. Plat nomor di rumah, Pak. Ah, sampai turun dulu. Turun. Ya. Sampai turun dulu. Buka. Kamu nanti. Ya. Man. Dia main. Di rumah. Waduh, di rumah kedua. Kenapa enggak bawa SIM STNK? Tak telepon ya, Pak. Plat nomor. Terus kenapa enggak pasang plat nomor? Saya pinjam ini, Pak. Waduh, kalau pinjam itu plat nomornya harus dipasang, Cak. Iya, iya. Ya. Iya. Harus dipasang. Udah ambil ini STNK-nya dulu. Ya. Ya telepon. Ya, telepon dulu suruh bawa ke sini. KTP, KTP sampean. Enggak bawa. Waduh, enggak bawa KTP. Dari mana sampean? Dari Yoso. Dari Yoso. Mau ke mana? Mau pulang ini. Mau pulang. Iya, tapi plat nomornya sampean enggak ada. Iya kan? Iya. Udah telepon dulu. STNK-nya, Pak. Tegak nih kira. Bapak dari mana mau ke mana? Kita sudah ke masalah. STNK-nya ada? Mati nih, Pak. Mati. Bisa jelaskan terkait diamankannya 3 unit motor di perbatasan Jember tadi apa ya? Iya, jadi betul ini adalah kegiatan hunting, kegiatan patroli rutin oleh tim Kobra, yaitu mulai dari kota sampai ke perbatasan Jember arah Yosowilangon, yang mana tadi sempat kita amankan itu ada 3 unit tremor yang diduga itu bodong, ya. Kenapa? Karena tanpa dilengkapi plat nomor, setelah kami hentikan lakukan pemeriksaan juga tanpa dilengkapi dengan STNK atas kendaraan yang digunakan. Nah, ini pun akan kami lakukan pemeriksaan, yang mana untuk mengantisipasi maraknya kendaraan-kendaraan bodong yang beredar di wilayah Lumajang. Artinya ini juga untuk mengurangi peredarannya, Nanda? Betul, ini untuk mengantisipasi mengurangi
peredaran motor-motor bodong yang diduga hasil kejahatan yang beredar di lingkungan masyarakat. Dan upaya selanjutnya untuk pemilik motor tadi gimana aja? Jadi untuk selanjutnya pemilik motor dan unitnya itu tetap kita bawa ke markas tim Kobra Polres Lumajang untuk kita lakukan interogasi. Adapun untuk unitnya itu sementara kita amankan. Apabila yang bersangkutan bisa menunjukkan bukti kepemilikan yang sah, pasti kita jamin motor akan kita kembalikan. Dan ini akan kami lakukan proses dulu, apakah terhadap motor bodong ini ada indikasi hasil kejahatan atau tidak. Nah, jadi dari giat hunting tadi, tim Kobra berhasil mengamankan 3 unit motor yang diduga bodong. Karena para pemilik tadi tidak bisa menunjukkan surat-surat hutang. Saat ditanya ada yang beralasan motor pinjam, motor temannya dan sebagainya. Artinya kalau keluar rumah pakai motor harus dilengkapi kendaraan daripada berurusan dengan pihak kepolisian atau tim Kobra. Oke.